Ratu Tribuana Tunggadewi, sosok perempuan paling seksi di Majapahit. Ada banyak sosok superhero perempuan yang mungkin saat ini kita kenal. Namun, sudah tahukah Anda bahwa sosok pahlawan wanita di dalam negeri juga banyak sekali jumlahnya? Tak hanya R.A. Kartini saja, namun sosok-sosok ratu yang juga menjadi pelopor di Indonesia di zaman-zaman dinasti kerajaan juga tak kalah hebatnya. Nah, salah satu yang tercatat sejarah sebagai sosok pemimpin wanita nan bijaksana adalah Ratu Tribuana Tunggadewi. Siapakah beliau? Simak ulasan berikut ini sampai selesai ya. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1351. Dari Prasasti Singasari 1351 dan Piagam Brumbung tahun 1351, diketahui gelar abisekanya ialah Sri Tribuana No Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Nama asli Tribuana Wijaya Tunggadewi disingkat Tribuana adalah Dyah Kitarya. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri, memiliki adik kandung bernama Dyah Wiya dan kakak tiri bernama Jayanegara. Wafatnya Jayanegara menimbulkan polemik yang cukup rumit karena beliau belum memiliki keturunan. Sesuai catatan sejarah, sejak kematian Jayanegara dibutuhkan waktu selama setahun untuk menunjuk siapa yang berhak menjadi Ratu Majapahit. Sesuai dengan aturan silsilah kerajaan, yang berhak menggantikan Sri Jayanegara sebagai raja adalah saudaranya, salah satu dari putri Sri Kitarya dan Dyah Wiyat. Sebelum pilihan dijatuhkan ke salah satunya, kekuasaan masih dipegang di tangan Ratu Gayatri, istri mendiang Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Hal ini karena adanya potensi konflik dianalisis oleh Gajah Mada. Apabila penunjukan kekuasaan dilakukan secara tergesa-gesa, analisis Gajah Mada berpusat pada kenyataan bahwa pengganti Sri Jayanegara sebagai Raja Majapahit adalah seorang perempuan. Menilik pada sejarah, sebetulnya tidak menjadi masalah seorang perempuan menjadi raja. Bukti nyatanya adalah Putri Sima yang berhasil menegakkan kerajaan, walaupun dia seorang perempuan. Walaupun demikian, Gajah Mada tidak bisa penyamarataan kondisi antara Putri Sima dengan dua orang putri yang sama-sama berpotensi menggantikan Sri Jayanegara sebagai Ratu Majapahit. Gajah Mada berkesimpulan bahwa memang tidak masalah seorang perempuan menjadi raja, asalkan didampingi oleh figur yang kuat. Nah, figur kuat ini berasal dari laki-laki yang nantinya mendampingi mereka sebagai suami. Keluarga kerajaan telah memilih para kesatria sebagai pendamping kedua putri tersebut. Sri Kitarya dijodohkan dengan Raden Cakradara, sedangkan Dyah Wiya dijodohkan dengan Raden Kudamerta. Keduanya adalah penguasa-penguasa wilayah setingkat kabupaten yang menjadi bagian dari Majapahit. Bersamaan dengan wafatnya Raja Sri Jayanegara, kedua putri kerajaan tersebut juga dinikahkan dengan pasangannya. Dan atas saran Gajah Mada, akhirnya Ratu Gayatri menunjuk kedua putrinya untuk memimpin Majapahit. Menurut Nagara Kertagama Pupuh 9, Tribuana naik tahta atas perintah ibunya Gayatri,
tahun 1329, menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan tahun 1328, yaitu satu tahun setelah meninggalnya Prabu Jayanegara. Nagara Kretakama seolah memberitakan kalau tahta Jayanegara diwarisi Gayatri karena ibu tirinya itu adalah Putri Kertanegara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua. Karena Gayatri telah menjadi pendeta, maka pemerintahannya pun diwakili oleh Tribuwana Tunggadewi. Menurut para raton, Jayanegara merasa takut tahtanya terancam, sehingga ia melarang kedua adiknya menikah. Pada masa pemerintahan Jayanegara 1309 sampai 1328, Tribuwana Tunggadewi diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana, bergelar Bri Kahuripan. Suami Tribuwana bernama Cakradara yang bergelar Kertawardhana Bri Tumapel. Pada piagam Trowulan tahun 1358, dikatakan bahwa Kertawardhana adalah keturunan Raja Wisnuwardhana di Singasari. Dari perkawinan itu lahir Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Nertaya. Hayam Wuruk kemudian diangkat sebagai Yuwaraja bergelar Bri Kahuripan atau Bri Juwana, sedangkan Dyah Nertaya sebagai Bri Pajang. Masa pemerintahan Tribuwana. Nama-nama pejabat pemerintahan Majapahit pada zaman pemerintahan Raja Kertarajasa sesuai piagam Brumbung tahun 1329. 1. Maha Menteri Katrini Rakyan Menteri Hino Dyah Anarjaya, Rakyan Menteri Halu Dyah Mano, Rakyan Menteri Sirikan Dyah Loha. 2. Sang Pancawilwatika, Rakyan Patih Majapahit Pukrewes, Rakyan Demung Putapan Rowang, Rakyan Kanuruhan Publen, Rakyan Rangga Puroda, Rakyan Tumenggung Puwayu. Pemerintahan Tribuwana terkenal sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa dari Patih Gajah Mada. Tahun 1343, Majapahit mengalahkan Raja Kerajaan Bedahulu Bali. Tahun 1347, Aditya Warman yang masih keturunan Melayu dikirim untuk menaklukkan sisa-sisa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Aditya Warman kemudian menjadi Uparaja atau Raja Bawahan Majapahit di wilayah Sumatera. Perluasan Majapahit dilanjutkan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di mana wilayahnya hingga mencapai Lamuri di ujung barat sampai Waning di ujung timur. Pada masa awal pemerintahan Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi patih Amangkubumi adalah Arya Tada. Pada tahun Saka 1251, Arya Tada sakit dan merasa sudah tidak mampu lagi mengemban tugas sebagai patih Amangkubumi. Arya Tada kemudian mohon kepada Sang Ratu agar membebaskannya dari jabatannya tersebut. Namun permintaan tersebut masih ditolak karena belum menemukan orang yang tepat untuk menggantikan kedudukan tersebut. Arya Tada merasa bahwa orang yang tepat untuk menggantikan kedudukannya sebagai patih Amangkubumi adalah Gajah Mada, karena jasa-jasanya terhadap Prabu Jayanegara dan penobatan Tribuwana Wijaya Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit. Arya Tada kemudian mendekati Gajah Mada untuk maksud tersebut, namun Gajah Mada masih enggan menerima tawaran tersebut. Setelah didesak terus, akhirnya Gajah Mada menerima tawaran tersebut sepulang dari menumpas pemberontakan di Sadeng
Dari peristiwa tersebut dapat kita ketahui bagaimana hati-hatinya Gajah Mada mengambil sikap terhadap orang lain. Gajah Mada tidak ingin mengambil kedudukan orang lain, namun mengharapkan kerelaan dari orang yang menduduki jabatan tersebut. Karena dengan kerelaan tersebut diharapkan kerjasama dirinya dengan pejabat yang lama, yaitu Arya Tadah, akan berjalan dengan baik. Memerintah atas perintah sang ibu. Mungkin sedikit halayak yang mengetahui bahwa Tribhuwana naik tahta juga bukan berdasar keinginannya sendiri. Kenapa ia bisa memerintah kerajaan Majapahit adalah karena perintah sang ibu, Dyah Dewi Gayatri. Tepatnya, Tribhuwana mulai memerintah pada tahun 1329 setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1328. Namun begitu, saat sang ibu Gayatri meninggal pada tahun 1350, maka berakhir pula masa pemerintahan Tribhuwana. Kisah ini tertuang dalam kitab Nagarakretagama. Catatan sejarah itu membuat kesan yang timbul menjadi simpang siur. Salah satunya adalah bahwa Tribhuwana naik tahta hanya untuk mewakili ibunya. Lantas mengapa Gayatri tidak menobatkan dirinya sendiri menjadi ratu pada saat itu, alih-alih menyuruh putrinya? Karena Gayatri telah menjadi salah seorang pendeta Buddha, yang mana tidak boleh lagi terlibat dalam pemerintahan kerajaan. Sehingga ia memilih mewakilkan putrinya Tribhuwana Tunggadewi sebagai ganti dirinya. Gayatri memang hanya seorang putri bungsu dari Kertanegara, namun ia juga satu-satunya yang masih hidup di antara istri Raden Wijaya yang lain. Karena itulah ia dengan sah bisa mewarisi tahta Jayanegara yang sudah meninggal. Jayanegara sendiri tidak memiliki keturunan, sehingga Gayatri tidak menyalahi peraturan yang semestinya. Kiprah sang ratu di bidang politik. Tak sepatutnya kepemimpinan seorang perempuan dipandang sebelah jika sudah mengetahui sepak terjang Ratu Tribhuwana Tunggadewi ini. Selama memerintah Majapahit, banyak sekali prestasi-prestasi gemilang yang diraihnya. Salah satunya dalam bidang politik dan perebutan kekuasaan antar wilayah. Ditelaah dari Nagarakretagama, Tribhuwana resmi memerintah Majapahit dan didampingi oleh suaminya, Kertawardhana. Jika Anda bertanya-tanya siapa dalang yang ada di balik penaklukan Sadeng dan Keta, maka sang ratulah otak dari peristiwa tersebut. Tepatnya pada tahun 1331, Tribhuwana berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di dua daerah itu. Tak tanggung-tanggung, sang ratu sendirilah yang menjadi panglima dan berangkat sendiri menyerang Sadeng, didampingi sepupunya Aditya Warman. Hal ini terjadi karena Gajah Mada dan Rakembar saling berebut untuk menjadi panglima dalam penumpasan Sadeng itu. Tak ingin membuang waktu, maka sang ratu segera meninggalkan keduanya dan mengambil alih posisi tersebut. Kisah ini tertulis dalam Pararaton. Pelopor Sumpah Palapa. Siapa yang tidak mengetahui sejarah paling populer di negeri ini? Benar, Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada adalah cetakan sejarah yang sangat terkenal. Namun tahukah Anda bahwa orang di balik kesuksesan sang patih adalah Ratu Tribhuwana Tunggadewi? Selama menjadi anggota Bhayangkara Majapahit sebelum resmi memerintah, Tribhuwana sudah menerka bahwa Gajah Mada memiliki kemampuan yang luar biasa.
Karena itu Tribhuwana mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan saat ia sendiri menjabat sebagai ratu di Kahuripan dalam pemerintahan Jayanegara. Pasca meninggalnya sang raja dan posisi tersebut digantikan olehnya, Tribhuwana juga menaikkan pangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit. Peristiwa penting yang menyertai pelantikan Gajah Mada sebagai Rakryan Patih Majapahit ini adalah Sumpah Palapa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1334. Dalam sumpahnya, Gajah Mada mengucapkan bahwa dirinya tidak akan menikmati makanan-makanan enak atau rempah-rempah sebelum bisa menaklukkan wilayah kepulauan di Nusantara di bawah kepemimpinan Majapahit. Peristiwa penting pada masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Pemberontakan Sadeng. Pada tahun 1331 terjadi pemberontakan di daerah Sadeng dan Keta. Gajah Mada mempunyai cita-cita untuk menundukkan Sadeng terlebih dahulu sebelum menerima jabatan sebagai Patih Amangkubumi. Mengenai Keta dan Sadeng diceritakan bahwa kedua wilayah bagian Majapahit tersebut berniat memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit dan melakukan persiapan serius. Di antaranya adalah melakukan perekrutan besar-besaran terhadap warga sipil untuk dididik keprajuritan di tengah hutan Alas Larang. Tujuannya adalah memperkuat angkatan perang kedua wilayah tersebut yang pada akhirnya akan dibenturkan terhadap kekuatan perang Majapahit. Pada saat itu, Majapahit juga menjalin hubungan dengan Kerajaan Suwarnabhumi di Pulau Sumatera. Kedatangan Raja Suwarnabhumi, Aditya Warman ke Majapahit digambarkan menggunakan kapal perang berukuran besar yang belum ada tandingannya dari Kesatuan Pasukan Laut Majapahit. Aditya Warman sendiri adalah saudara sepupu mendiang Prabu Sri Jayanegara sekaligus sahabat yang cukup dekat dengan Gajah Mada. Penggambaran besarnya ukuran kapal perang dari Suwarnabhumi agaknya dimaksudkan sebagai cikal bakal adopsi teknologi yang menjadikan besarnya armada laut Majapahit kelak ketika kampanye penyatuan Nusantara dimulai. Dilihat dari kekuatan gelar pasukan, kekuatan Keta Sadeng bukanlah apa-apa dibanding dengan kekuatan pasukan Majapahit. Namun, dibalik kekuatan fisik pasukan sekelar sepapan yang belum sebanding dengan pasukan Gajah Mada, Keta Sadeng dilindungi oleh kesatria mumpuni yang sakti mandraguna. Kesatria ini adalah mantan pelindung Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Nama kesatria tersebut adalah Wirota Wiragati. Terkenal dengan kesaktiannya memiliki ajian sirep, ajian panglimunan, dan kekuatan untuk mendatangkan kabut yang bisa menyulitkan daya penglihatan pasukan manapun. Tetapi alangkah kecewanya Gajah Mada bahwa pengepungan Sadeng terjadi sebelum kedatangannya. Rakembar mendahului maksud Gajah Mada. Mengetahui hal tersebut, para menteri Araraman dan Gajah Mada sangat marah. Gajah Mada kemudian mengirim 5 bekel yang masing-masing terdiri dari 5 orang untuk menghajar Rakembar. Mereka kemudian bertemu dengan Rakembar di hutan dan sedang duduk di sebuah dahan pohon yang roboh, seperti naik kuda dan tangannya memegang cemeti. Para utusan kemudian menyampaikan kemarahan dari Gajah Mada dan bermaksud akan menghajar Rakembar. Mengetahui serangan tersebut, Rakembar mencemeti dahi para utusan. Namun, para utusan dapat menghindar dan melaporkan hal tersebut kepada Gajah Mada. Gajah Mada sangat kecewa karena cita-citanya untuk menundukkan Sadeng tidak terlaksana.
karena telah didahului oleh Rakembar. Menurut para raton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi panglima penumpasan Sadeng. Maka Tribhuwana pun berangkat sendiri sebagai panglima menyerang Sadeng, didampingi sepupunya Aditya Warman. Rakembar adalah putra bungsu Raja Pemelekahan. Ia adalah prajurit yang tangguh dan ahli menunggang kuda serta menggunakan senjata cemeti. Dalam karangannya The Sadeng Orlok and the Mighty Van Groot Majapahit, Profesor Sesebek menyamakan Sadeng tersebut dengan daerah Bali. Seandainya di Bali terdapat daerah bernama Sadeng dan Keta, maka penyamaan tersebut akan mudah dipahami. Namun di daerah Bali tidak ada tempat yang bernama Sadeng maupun Keta. Profesor Sesebek beranggapan bahwa kata Sadeng adalah kata wangsalan yang maksudnya Bali. Kata Sadeng berasal dari kata sedeng yang artinya lain atau beda. Kata beda hampir sama dengan kata bada, yaitu suatu kerajaan yang bernama Badahulu di daerah Bali. Sedangkan Keta dihubungkan dengan Kuta, yaitu suatu daerah yang terdapat di Pulau Bali bagian selatan. Penyebutan dengan nama samaran yang demikian dimaksudkan untuk menyelubungi nama kota yang sebenarnya, di mana hal tersebut berkaitan dengan adanya persekutuan Nusantara sejak zaman pemerintahan Prabu Kertanegara dari Singasari. Kemenangan atas Keta dan Sadeng memberikan kesadaran bahwa kekuatan Majapahit telah pulih kembali dan cita-cita untuk mewujudkan politik Nusantara harus kembali diwujudkan. Setelah pulang dari penumpasan Sadeng, Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Angabehi dan tidak beberapa lama kemudian diangkat menjadi Patih Amangkubumi, sedangkan Rakembar diangkat menjadi Bekel Araraman. Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Peristiwa penting berikutnya dalam pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada saat dilantik sebagai Rakryan Patih Majapahit tahun 1334. Program politik Gajah Mada pada hakikatnya adalah kelanjutan gagasan Nusantara pada zaman pemerintahan Prabu Kertanegara, sehingga lebih tepat disebut gagasan Nusantara II, yaitu usaha untuk menyatukan kembali negara-negara di seberang lautan yang lepas kembali pada masa pemerintahan Prabu Kertarajasa dan Jayanegara, ditambah dengan negara-negara Nusantara lainnya. Oleh karena luasnya program Nusantara II ini, banyak para menteri yang tidak bisa memahami, bahkan malah mengejek. Sehingga untuk mewujudkan gagasannya tersebut, maka perintang-perintang tersebut harus disingkirkan terlebih dahulu. Demikianlah akhirnya terjadi perubahan susunan menteri secara besar-besaran pada masa awal kepemimpinan Patih Gajah Mada dalam pemerintahan. Wilayah Kerajaan Majapahit sebelum tahun 1334 hanya meliputi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dari Kitab Negara Kertagama diketahui, pelaksanaan program politik Nusantara dimulai dengan penyerangan terhadap Pulau Bali. Serangan tersebut terjadi pada tahun Saka 1265 atau tahun 1343 Masehi. Wafatnya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi diperkirakan turun tahta tahun 1351 sesudah mengeluarkan prasasti Singasari. Ia kemudian kembali menjadi Brekahuripan yang tergabung dalam Sapta Prabu.
yaitu semacam dewan pertimbangan agung yang beranggotakan keluarga raja. Adapun yang menjadi Raja Majapahit selanjutnya adalah putranya, yaitu Hayam Wuruk. Tidak diketahui dengan pasti kapan tahun kematian Tribhuwana. Para raton hanya memberitakan Brikahuripan tersebut meninggal dunia setelah pengangkatan Gajah Enggon sebagai patih tahun 1371. Menurut para raton, Tribhuwana Tunggadewi didharmakan dalam Candi Pantarapura yang terletak di Desa Bangki dan di Candi Rimbi di sebelah barat daya Mojokerto, yang diwujudkan sebagai Parwati, sedangkan suaminya yaitu Kertawardhana Britumapel meninggal tahun 1386 dan didharmakan di Candi Sarwa Jayapurwa yang terletak di Desa Japan.